Halo, halo semuanya, pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran juga ya. Ini saya dapat link dari Mama Jio ya, link Farel Prayoga di channelnya Vania Latipa Official. Dan ini merupakan sebuah collab. Collabnya itu kemarin kita lihat collabnya sama kakaknya Kak Delvia nyanyi, sekarang collab sama bapaknya. Tapi bukan nyanyi, ini masak. Nah itu dia. Ini collab masak Farel Prayoga dan Pak Joko Suyoto judulnya. Kita akan lihat keseruannya seperti apa ya. Karena Farel sendiri itu suka masak dan suka bereksplorasi dalam hal masakan ya. Selain nyanyi, Farel juga pintar masak. Jadi memang multi talenta itu benar, the golden boy itu. Makanya kita akan lihat saja keseruannya seperti apa di sini. Kita langsung saja check it out. Let's get started. Mulai-mulai 1 2 3 dan klik. Ya Allah guys, ini lihat ayah sama anak ini jauh-jauh dari Banyuwangi ke Jakarta cuma buat ngambil lah gitu. Ya Allah guys. Kompak benar ya. Sedihnya, sedihnya. Apa gak dikasih makan sama tuan rumah yang sampai harus nyambung sendiri? Mana nih tuan rumah ya? Ih, benar ini. Kompak ayah dan anak. Ini gas ya, aku tinggal dulu ya guys. Nah, cerita dong. Untung mati. Ya. Oh, lihat tuh sambalnya. Guys, ini tuan rumahnya kemana guys? Sampai mereka masak sendiri, ngambil sendiri, bawa terong sendiri, bawa lombok sendiri. Eksploitasi masak. Bikin apa ya? Duet maut nih bos. Duet maut. Lihat tuh, aduh sambalnya mantap bener. Tempe ada, Ren? Ren, tempe ada? Ini ada lampunya. Ada lampunya. Cepat. Duduk ke lampunya dulu. Balik! Oke, Ren. Gas terus rel, ulek terus. Apa nih? Nggak boleh. Sambelnya dong. Iya. Pak. Nggak pedes itu. Jari aku kurang tambah rel. Udah doyan apa sih? Doyan lah. Doyan tuh mas. Masak apa ya? Kurang digoreng situ deh. Tambah lagi. Oh iya. Abis ini aku goreng telur. Cabenya ditambah. Wajah goreng telur, bisa aku goreng telur. Atraksi boleh juga. Atraksi. Kurang apa kaki ini beli yang bener? Kurang. Kenan? Kenan sih. Kuyang hier belum. Pedas. Duet maut guys. Duet maut. Pedas gak? Ayah dan anak. Anya bi. Makan apa ibu ya? Mereka duet maut guys, berdua guys masak. Wah benar ini Farel ditemani dua ayah ya di sini masak bareng Om Rais bagian nge-record sambil ada obrolan-obrolan yang selalu mengundang tawa itu dia. Terong merah juga ada di kulkas. Merah. Ini. Aboki goreng apa sama ibu? Aduh. Seru kali lihat nih. Seru nih guys. Nih Pak Joko. Mantep. Masak sambil lihat pemandangan kota ya di luar. Dadar sini. Dadar campur itu bawang. Sini Om ceplok dan. Lah.
video aja Om Reis. Video aja. Serahkan tugas ini kepada Upin dan Ipin. Upin dan Ipin. Apa nih? Tadi aku udah masak nasi guys. Nasi aku yang masak nih, gimana jadinya? Coba aku lihat dulu. Oh, wih, udah matang. Agak keras sih, tapi gak apa. Oke lah. Minyak tuh lagi, Pak Joko. Minyak tuh. Apa nama apa, Bu? Zero. Kurang minyaknya, minyak sedikit banget tuh. Jangan kape, no. Ciro lu, Ciro lu, Pak Nimo. Mereka beradu kekuatan masak, guys. Aduh, kekuatan masak. Chef Farel dan Chef Pak Joko. Jadi nangis. Kurang, Rel. Nanti bilang mah. Para Prayoga bereaksi sama Pak Joko Suyoto, guys. Perdana. Perdana. Ya, benar nih. Duet perdana direcord sama Om Rais di sini. Duet maut. Jauh-jauh ke Jakarta, goreng telur. Nah, keluar nih candaan Om Rais. Pak Jolof lagi goreng terong. Jolof. Jokolof. Jolof. Iya benar, Pak Jokolofer ya. Jolof. Palop and Jolof berduet. Chocolate first. Kurang ada telur ada? Lagi ada? Lima ya. Oke. Ini posisinya enak banget ya. Tempat masak di sini sambil bisa lihat pemandangan kota keluar. Jadi atmosfernya tuh aduh. Ya guys, enak kan? Ini yang berat juga mau makan-makan gitu yuk. Yang motong tempe saya guys. Yang berat, motong. Kalau bertugas ya. Nyapu-nyapu. Tegas ya. Masak. Ya makanya dihargai toh. Karena capek jadi ibu rumah tangga ternyata ya. Capek pol ternyata ya. Capek pol. Benar Pak Joko. Belum lagi anak nangis, sudah ada anak kecil yang nangis ya. Belum saya satu lagi minta jajan, mak jajan. Jajan. Yang satu lagi, mak cebok. Gitu kan pasti kan. Ya lagi-lagi minta kopi, kopi bu. Kopi. Asin nggak ya telurnya? Asin berarti saya harus. Kita ini duel masak guys, duel masak antara ayah dan anak dan Farel Prayogyo. Prayogyo. Apa itu yang udah jadi? Oke ya guys, udah dulu ya guys. Jangan. Pegel aku. Aku malas kontennya gini lah. Nah ini. Sama lombok kan. Lombok. Nih guys, cuman modal masak beras nih. Aku masak nasi loh. Aku yang motong tempe tadi. Nih guys. Mulak sambel ini. Mulak terus. Alah. Langsung sama manajer. Banding awak. Yang beras nih, tambahin nasi apa tuh? Ditambahin cabai, tambahin bawang ketan kurang. Telurnya belum dimasak nih. Ini nasi kami nggak bisa masak, nggak makan.
Jakarta keras. Jakarta keras, benar Om. Ada tempe satu dong. Kokinya profesional semua. Bapak suruh nambah, Pak, tambahin, Pak. Capek ya. Guys. Segini ya, Mel, weh. Ini kita lanjut waktu kita udah makan, oke? Ini masak telur nih, oke? Mantap. Wah, kayaknya nikmat benar ini masakannya. Ini kehadiran bapaknya ya jadi tambah fun tentunya. Tadi juga gimana obrolan-obrolan yang memang mengundang tawa. Terus Farel pinter yang ngisi fillernya ketika ngobrol, jadi langsung mengundang gelak tawa dengan tingkahnya, dengan obrolannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa Farel itu orang yang memang suka explore ya, apalagi daya tangkapnya yang memang cepat, kuat. Terus kalau dalam hal seni itu jangan ditanya lagi ya. Jadi untuk mengarahkan Farel itu tidak ada kesulitan ya, karena Farel itu cepat ngerti. Kita juga pernah kan ngelihat gimana proses recording Farel disuruh seperti ini. Dia tahu maksudnya seperti apa. Bahkan Farel itu bisa apa ya, menambahkan ya something extra yang membuat hal tertentu itu jadi lebih keren kalau di dalam bidang seni itu. Nah, ini keseharian Farel seperti ini ya, suka mengundang tawa tentu saja, apalagi ini selera humornya semuanya mantep bener. Makanya seru ini lihat duet masak antara ayah dan anak di sini, Farel Prayoga. Alright, saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya, and that's it, catch you later.